menghilangkan uban. Okay, jika Bunda Sistem mempunyai uban yang ingin dihilangkan, dihitamkan kembali dengan cara yang alami, Bunda Sistem bisa mencoba dengan menggunakan tips ini. Bahan yang saya gunakan untuk kali ini adalah arang kayu. Arang kayu ini arang yang digunakan untuk membakar sate. Untuk membakar sate, untuk membakar ikan. Oke, kita ambil satu potong arang kayu. Kemudian kita haluskan. Kita haluskan. Bunda Sister bisa menumbuknya ataupun diparut seperti ini. Oke, kita gunakan secukupnya. Oke, ini arangnya yang sudah kita haluskan. Kemudian tambahkan dengan air hangat. Tambahkan sini air hangat. 1, 2 sendok makan sudah cukup. Kita aduk-aduk. Oke, setelah bahannya tercampur rata, tambahkan dengan shampoo. Untuk ini Bunda Sister bisa menggunakan shampoo Bunda Sister di rumah. Merek apa saja bisa digunakan. Ini saya gunakan Lifebuoy. Oke, tambahkan aja sini shampoo-nya. Aduk-aduk lagi. Oke, jadi seperti ini aja Bunda Sister. Setelah bahannya tercampur rata, Bunda Sister bisa langsung menggunakan bahan ini. Jadi bahan yang saya gunakan adalah arang kayu, kemudian shampoo dan air hangat. Untuk cara memakainya, gunakan bahan ini untuk keramas setiap kali Bunda Sister keramas rambut. Jadi gunakan 2-3 kali dalam seminggu. Oke, dengan pemakaian bahan ini secara rutin, maka rambut yang putih dapat dihitamkan. Rambut yang hitam bertambah hitam lagi. Oke, jadi mudah saja untuk mengatasi rambut uban, rambut putih semuanya dengan menggunakan bahan alami aja. Dan tentunya Bunda Sister bisa membuatnya sendiri di rumah.